Halo Prasmania, balik lagi sama gue Afif, dan di video kali ini gue bakal nge-review sebuah TWS terbaru dari Realme, yaitu Realme Buds R3 yang punya slogan Noise of Rock On. Kira-kira kualitasnya emang sebagus itu nggak ya? Secara packaging, boxnya kelihatan simple, minimalis, dibalut dengan warna putih. Di bagian depannya terdapat tulisan Realme Buds R3 dan juga gambar earbudsnya. Lalu bagian samping kiri dan kanannya terdapat logo Realme. Lalu beralih ke bagian belakang boxnya, di sini terdapat informasi speknya. Nah, pas kita buka boxnya, kita langsung disambut sama unit Realme Buds R3-nya. Terus selanjutnya juga ada kartu garansi, welcoming cards, dan buku manual. Terus kalau kalian bisa lihat, di kiri kanannya ini terdapat dua buah box yang isinya kabel data dan beberapa eartips cadangan. So, itu dia tadi unboxing dari Realme Buds R3 ini, dan selanjutnya kita langsung masuk aja ke videonya. Nah, first impression gue terkait desain dari TWS Realme Buds R3 ini, menurut gue desainnya udah oke banget sih. Realme mengeluarkan desain yang lebih modern dan lebih estetik dari generasi sebelumnya. Menariknya lagi, Realme Buds R3 ini memiliki kombinasi baru dengan bentuk lengkung dan warna lapisan yang memberi kilauan pada earbudnya. Sehingga nih, bisa memantulkan cahaya dan bayangan dengan sempurna, selayaknya seperti permata. Dengan desain sekeren ini, menurut gue TWS terbaru dari Realme ini cocok banget buat dipakai anak-anak muda kayak kita-kita ini. Buat dipakai sama outfit dengan style apapun, bisa tetap kelihatan fashionable banget. Hal tersebut menurut gue emang terasa wajar banget sih ya, soalnya kan TWS ini didesain udah kekinian banget. Apalagi udah bisa jadi tambahan aksesoris kalian nih bro. Nah, selain desainnya kekinian, Realme Buds R3 ini juga udah dilengkapi dengan ANC 42 dB, di mana fitur ini bisa membantu meredamkan suara, sehingga kalian bisa nikmatin musik ataupun menelpon tanpa adanya gangguan sama sekali. Ditambah lagi, Realme Buds R3 ini udah tersertifikasi TV Rheinland. Dengan sertifikasi tersebut, Realme Buds R3 ini udah terjamin ngelewatin proses pengujian yang ketat dan kompleks terhadap kemampuan pengurangan kebisingan. Nah, jujur ini ya, setelah kita coba TWS ini, ternyata itu nggak ada bener-bener gangguan suara dari luar sama sekali. Ditambah lagi dengan karakter suaranya yang ngebas dan juga nggak pecah, bikin gua tambah yakin dan betah pakai Realme Buds R3 ini. Oh iya, yang nggak ketinggalan juga nih, Buds R3 ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur menarik. Mulai dari transparansi mode yang memudahkan untuk berbicara dengan orang lain tanpa harus melepas earbudsnya. Terus ada juga fitur Smart Duwin yang bisa meredakan kebisingan angin. Dan juga yang terakhir ada Realme Chip R3 yang sudah diperbaharui, yang pastinya bisa membuat konsumsi daya jadi lebih rendah, namun tetap memiliki konektivitas yang stabil. Udah desainnya kece, audionya pun juga cakep ya. Tapi ternyata nggak cuma sampai di situ aja, karena Realme Buds R3 ini juga udah dilengkapi sama smart features yang memudahkan kalian. Pertama-tama, kalian download dulu aplikasi Realme Link, yang bisa makin memudahkan kalian buat ngatur fitur yang ada. Ada noise control yang bisa meredam kebisingan, normal mode, dan transparansi mode yang membuat kita bisa mendengar dengan jelas dari dua sisi. Oh iya, kalian juga bisa nih ngaktifin fitur wind noise reduction. Jadi kalau misalkan kalian lagi di luar, terus ada angin yang kencang, suara yang dihasilkan bakal tetap aman. Terus ada juga fitur brand new dual device connection yang bisa dikoneksikan ke dalam dua perangkat sekaligus. Lalu ada juga fitur auto connection and Google Fast Pair yang memudahkan kalian pada saat menggunakan Realme Buds R3. Lalu ada lagi wear detection yang mendeteksi kondisi pemakaian earbud secara real time. Dan yang terakhir ada intelligent touch controls yang memudahkan kalian untuk mengatur lagu, panggilan masuk, dan peredam kebisingan tanpa harus membuka perangkat kalian. Bener-bener sih, menurut gue emang Realme Buds R3 ini itu mempermudah kita banget berkat banyaknya keunggulan fitur yang baru. Ditambah lagi dia ini juga bisa ngasih kita pengalaman yang asik banget buat kita pakai dengerin lagu kek, ataupun nelfon tanpa gangguan, dan masih banyak lagi. Nah, kalau tadi kita udah kesem-sem banget sama desain dari Realme Buds R3 ini, sekarang kita bakal bahas kualitas dari audionya. Soal kualitas suara yang dihasilkan oleh Realme Buds R3 ini, gak usah diraguin lagi bro. Kalian pun juga bisa ngatur kualitas audionya melalui aplikasi Realme Link. Di sini terdapat Bass Boost Plus Mode yang didukung dengan 10mm New Liquid Crystal Polymer Driver yang bisa ngasih pengalaman denger musik jadi makin deep. Terus ada Balance Mode yang bisa ngasih suara yang imbang, cocok banget nih buat nonton video. Lalu ada juga Bright Mode yang menonjolkan suaranya. Jadi emang ya, fitur-fitur yang tersedia bisa ngasih pengalaman audio luar biasa yang terdengar seperti live dengan skema kompensasi suara yang eksklusif. Terus nih, berkat adanya software AAC, ngebuat TWS ini bisa ngasilin kualitas audio yang jauh lebih baik. Jadi cocok banget nih buat kalian yang emang demen dengerin musik ataupun nonton video menggunakan TWS ini. FYI aja nih bro, berkat adanya konektivitas Advanced Bluetooth 5.2, bikin Realme Buds R3 ini bisa connect terus nih sama kalian, asalkan jaraknya jangan melebihi 10 meter dari perangkatnya ya. Sementara kalau kita bicara soal baterainya, TWS ini juga udah aman banget nih bro.
Karena Realme Buds Air 3 udah dibekali dengan baterai sebesar 546 mAh yang bisa tahan hingga 30 jam. Pengisian dayanya pun tergolong cepat dan mampu terisi hingga 100% hanya dalam waktu 1 jam aja. Jadi menurut gue nih ya, Realme Buds Air 3 ini udah keren banget sih. Udahlah fiturnya mumpuni banget, plus kalian bisa dapetin dengan harga super terjangkau yaitu Rp699.000 aja. Worth it banget kan? Nah, menurut kalian gimana? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Akhir kata, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, no skip-skip ya. Seperti biasa juga, jangan pernah lupa buat selalu like, komen, share, dan juga subscribe channel untuk Pricebook, Pricebook Beauty, Pricebook Otomotif masih ada, dan juga satu lagi channel baru kita, yaitu CryptoBook. Afif pamit, Assalamualaikum.